Ini Medan, Bu. Di Medan, Sumatera Utara, seorang ibu yang belum diketahui identitasnya mengamuk dan menyerang sopir angkutan umum 103 rute Pancur Batu, Pancing. Menurut warga pada Kamis siang, peristiwa tersebut sebenarnya sudah lama terjadi dan baru belakangan menjadi viral. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Jamin Ginting, Medan. Keributan terjadi diduga karena supir angkot menyenggol sepeda motor milik sang ibu. Wanita itu kemudian menghadang mobil angkot hingga menyebabkan kemacetan parah. Ibu tersebut juga mengambil batu dan melemparnya ke arah mobil. Akibatnya, kaca spion mobil angkot patah. Kesimpul dia, kereta kakak itu dengan angkot itu tidak kita paham. Jadi, dia bang, marah lah, emosi lah bang. Sepeda angkot itu terjadi seperti itu bang. Ibu itu langsung pergi. Langsung pergi bang, dengan ular, membuat seperti itu. Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Ibtu Irwansyah Sitorus mengaku sudah melihat video yang menjadi viral tersebut. Namun sampai saat ini, sopir angkot belum menyampaikan pengaduan. Tim Liputan CNN Indonesia.